Di mana One Piece chapter 1066? Ini wah aku sampai ngos-ngosan nih. Jadi banyak banget nih rahasia-rahasia yang mulai dimunculkan lagi nih di dalam One Piece chapter 1066. Kita sebut aja di dalam One Piece chapter 1066 ini mulai ditunjukkan bagaimana peristiwa Ohara itu sebenarnya terjadi. Dan di One Piece chapter 1066 ini juga ditunjukin nih gimana wajah dari dokter Vega Pang yang asli? Jadi bukan dokter Vega Pang yang dimunculin di Egghead ya? Eh bukan Egghead, di Egghead juga sih yang asli. Tapi Egghead yang lain yang muncul dengan Joro, kemudian Robin, yang ya namanya Pitagoras, kemudian uh, siapa lagi tuh? Uh, dokter Vega Pang, dan juga yang lain lah itu. Aku lupa namanya satu-satu. Tapi yang lebih menegangkan lagi, aku melihat di dalam One Piece 1066 ini Dragon sedang berbicara nih nge-flashback pada saat peristiwa Ohara uh, selesai nih. Dragon itu muak nih atau marah nih dengan perlakuan dari World Government yang melakukan Buster Call ke Pulau Ohara. Dan di sana kita masih melihat kalau misalkan kalian perhatiin Dragon belum ada tato nih di wajahnya. Ini nggak tahu penting atau tidak. Tapi tato itu kan atau penampakan wajah itu kan sangat penting nih di dalam One Piece. Dan juga kita melihat nih pada saat itu Dr. Vegapang kepalanya masih besar banget, kayak tinggi banget nih kepalanya. Nah, kenapa pada saat bertemu dengan Luffy kepalanya itu udah tinggal sedikit nih, kayak semacam dipotong gitu apa dia melakukan operasi atau kecerdasannya udah dibagi-bagi nih dengan dokter Vega Pang yang sisa-sisa yang lain itu yang mungkin cyborg atau mungkin tubuh yang lain gitu dan yang lain lagi yang yang nggak kalah seru nih pada saat itu Dragon menawarkan kepada Vega Pang supaya Vega Pang mau bergabung nih dengan gerakan yang dia buat dengan pasukan revolusi kira-kira kayak gitu tapi dokter Vega Pang menolak karena mungkin kekurangan dana kali ya kalau dari pasukan revolusi dan dia nggak bisa bikin pasukan ya yang dibilang kayak lemah lah gitu seakan-akan bilang gitu nih dokter Vegapangnya kepada Dragon namun pada akhirnya tujuan mereka ini sama nih kayaknya karena kita lihat nih Kuma itu kan diprogram oleh Dr. Vegapunk, tapi Kuma ini selama 2 tahun time skip dia ini melindungi kapalnya Luffy ya kan kalian ingat nggak itu pada saat Luffy dan kawan-kawan masih Berlatih, nah ini makin menarik nih, semua makin menarik. Terus peristiwa Ohara nih melibatkan raksasa. Salah satu raksasa yang kita ingat pada saat peristiwa Ohara adalah Saul. Ya kan? Dan disebutkan di sini tentang seorang bajak laut raksasa yang memiliki luka bakar atau perban nih, gitu. Nah, kalian ingat gak waktu selesai pertempuran di Wano? Kita pernah bilang nih. Untuk bisa berada di dalam jajaran uh, perlombaan menemukan One Piece, mereka itu harus menemui orang dengan luka bakar di wajahnya. Nah, jangan-jangan orang itu adalah Saul, ya kan? Terus hubungan antara Aokiji juga dengan Robin kan kita lihat ya, mereka cukup mengenal jauh. Terus kita lihat juga pada saat itu Saul dibukukan oleh Aokiji, namun Saul di sini disebut tidak mati. Nah, jangan-jangan Aukichi menyelamatkan Saul, atau mungkin karena api Saulnya jadi uh, hidup lagi gitu kan? Dicairkan kembali, kita nggak tahu. Tapi banyak hal misteri yang mulai satu persatu terkuak nih di dalam One Piece yang terakhir yang terupdate yaitu 1066. Nah, ini makin menarik nih rahasia rahasia yang udah belasan tahun kita ikuti mulai satu persatu dimunculin oleh Oda. Ivana, muy caliente.